Sometimes we get confused. Kita mau ke apa namanya, ke Jambur, tapi aku nggak tahu Jambur itu arahnya kemana. Sorry, sebenarnya Jambur Halilintar itu dari mana aku nggak tahu jalannya, aku ditinggalin sendiri, harus pakai Google Map. Aduh, repot banget ya. Orang Medan sih memang, tapi nggak tahu jalan, terpaksa kita cari Google Map. Jambur Halilintar itu di mana ya? Oke, kita coba. Utara, utara di Jalan Etna menuju Jalan Anet. Ah, memang repot ya, guys. Ada. Kita jalan sendiri ya. Tempatnya aja nggak tahu di mana. Ya, begitulah. Temenin aku ya. Temenin banyak security aja kali ya. Jambur Halilintar itu di mana? Aku nggak tahu. Ya Tuhan, aku ditinggalkan seorang diri. Sungguh tega mereka itu. Semoga aku nggak salah jalan ya. Maria, Padang Bulan, Cin. Kalau dari Villa J kita belok kiri atau belok kanan? Jamin Ginting. Kalau dari Villa J kita belok kiri atau belok kanan, Say? Aku nggak tahu loh. Bantu aku dong, ada yang tahu nggak Jambur Halilintar itu kemana kalau dari Villa J kita? Kalau Padang Bulan terus aja, jangan belok-belok. Kalau dari Villa J kita, Joyce, kemana? 200 meter, belok kiri ke Jalan Jamin Ginting. Ke arah Pancur Batu bukan? Sekarang juga, kenapa sih tiba-tiba membina keluarga itu nggak semudah kamu gambar alis? Pak, nanya Jambur Halilintar ke kiri atau ke kanan? Iya, ke kanan ya? Putar balik berarti? Makasih ya. Kita juga harus disiapin dong. Ayo, nggak tahu jalan. Ya enggak lah, tapi jangan salah. Untuk membina keluarga yang harmonis, tentu cinta kasih dan rasa keamanan juga sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan... Joyce, kalau lampu merah di mana? Saya nggak tahu loh. Jambur Halilintar. Dekat GBI bukan? Dekat GBI ya? Tuh, mudah-mudahan aku nggak salah ya, soalnya aku udah nggak tahu jalan, say, jarang. Semoga Google Map-nya nggak salah ya, kasih informasi ke aku. Selamat merencanakan keluarga. Kalau terencana, semua lebih mudah. Pesan cinta keluarga ini dipersembahkan oleh BKKBN, Sahabat Keluarga Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara. Gila ya, di kampung sendiri aja nggak tahu jalan ya. Ya begitulah cara gitu kan, dalam jarang sih pulang sering, tapi kan nggak pernah lama-lama gitu. Aku coba cek ya, aku coba cari ya, mudah-mudahan aku gak tahu. Patokan di depannya apa ya? Patokan di depan Jambur itu apa ya? Pada tahu gak ya? Konser kemanusiaan, charity concert, intimate night, perayaan 8 tahun Home Center.
Dokter Iwaki. Stop. Jadi sebelum dia nelpon aku harus sampai duluan. Stop. Halo Pak. Waduh ini apa-apaan ini? Masa naik motor ini 6 menit gerobak lagi. Harusnya kalau mau motornya dinaikin di atas gerobak dong. GBI itu depannya apa ya? Patokannya apa gitu? Ada salon, ada apotik atau ada apa gitu ya? Berpegang pada kendaraan bermotor untuk ditarik. Jalannya ya, lelet lagi ya. Menarik benda-benda yang dapat membahayakan. Ini Medan, Bu. Kalau ngomong ngegas. Jadi jangan heran kalau di sini tuh ngomongnya pada ngegas semuanya. Hotel kecil. Ini maksimal ancaman denda Rp100.000. Ada patung di depannya. Aku coba ya, Shay. Mudah-mudahan aku gak salah. Itu juga gak boleh. Lewat Jambur Tamsaka ya? Lewat Jambur Tamsaka ya? Depannya panggang. Langsung. Orang nanya serius kok. Jangan bikin aku jadi lapar dong. Mana di sini banyak lagi yang kayak gitu. Jadi lapar. Tepatnya di persimpangan Jalan Dr. Mansyur mengarah ke persimpangan Jalan Sunggal. Nah, kemudian di seputaran Jalan Seimbang Tanghari mengarah ke Jalan Gajah Mada pagi ini juga terpantau ramai cenderung. Nggak biasa bawa tetap manual yang begini, fokus, agak ngecut-ngecut gitu. Juga tetap mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Semoga selamat sampai ke tempat tujuan. Temenin aku ya, sampai aku sampai temenin ya. Aku gak ada temennya di mobil sendiri. Yeah.
Oke, teman-teman, aku udah sampai.